Kodim 1715 Yahukimo mengantongi identitas pelaku penyerangan terhadap Sertu Ali Baskoro dan Kapten Arfiandi di distrik Surusuru Yahukimo pada Sabtu 20 November 2021. Komandan Kodim 1715 Yahukimo, Letkol Infanteri Christian Iru, mengatakan pelaku merupakan kelompok bersenjata pimpinan Tendius Guijangge. Kelompok ini berasal dari Nduga dan baru tiba ke Yahukimo sejak bulan Juni lalu. Kelompok ini juga yang terlibat penembakan di Kampung Bingki yang menyebabkan empat pekerja meninggal dan satu lainnya terluka, serta diduga melakukan kejahatan lain di perbatasan Yaukimo dan Duga. Bukan aksi-aksi ya, di sekitar Yaukimo maupun di wilayah pinggiran Yaukimo, sudah jelas ini kelompok dari Tendius Guijangge dan kelompoknya. Dan itu gabungan dari kelompok-kelompok yang ada di Duga maupun kelompok-kelompok yang ada di... Selama ini di Yahukimo. Pasca penyerangan terhadap dua personil TNI di distrik Surusuru, -suru Kabupaten Yahukimo pada Sabtu 20 November 2021, aparat gabungan TNI Polri dikerahkan untuk melakukan pengejaran dan penegakan hukum terhadap kelompok kriminal bersenjata.